Karena dong bikin di kampung, mama saat ini dia sambil ada pergi kerja di kebun. Ya, perkenalkan nama saya John Ramandei, tinggal di Batu Putih. Ya, begini ada mob satu. Anak ini dia pergi sekolah. Dia pergi sekolah begini. Di sekolah dia paling bodoh sekali pelajaran matematika. Jadi dia punya guru bilang, dia bernama Petrus. Petrus, kalau 5 kurang 3 itu berapa? Dia pikir-pikir, aduh, tapi memang dia bodoh, jadi jawabnya salah-salah. Dia bilang, 2. Ibu guru bilang, kok ini paling bodoh sekali? Kok coba pikir baik dulu. Dia bilang, ibu guru terbisa. Ibu guru kasih contoh. Kalau kau punya pisang 5, terus kau kasih ibu 3, itu kau dapat berapa? Dia balik tanya sama ibu guru. Ibu guru, kalau pisang itu masak atau tidak? Kalau masak sama kan semua. Nah, begini, ada satu lagi, ada maaf satu. Ada satu tim dari kota, dong bikin sosialisasi tentang HIV AIDS. Karena dong bikin di kampung, mama satu ini dia sambil ada pergi kerja di kebun. Pas dia pulang begini, orang-orang sukumpul semua, bapak-bapak kepala kampung, aparat kampung, dong sukumpul. Pembicara dong, narasumber dong sudah bicara, HIV AIDS itu begini-begini, bahaya. Ya, dong kasih pesan-pesan, kita punya anak perempuan itu harus jaga baik-baik. Jangan sampai dong terpengaruh, pergi nih laki-laki apa begitu tuh. Kita punya maitua-maitua juga harus jaga baik-baik. Mama satu ini dia pulang dari kebun, masih hosa-hosa pikul noken, keringat-keringat dia langsung masuk tenda. Tidak dengar penjelasan baik-baik langsung dibilang, pembicara bilang begini, ada yang mau bertanya atau yang kurang jelas? Mama langsung dia angkat depan saya. Langsung dia tanya, dia bilang, dia juga sudah emo, dia juga sudah emosi. Berapa kali kepala kampung dong bawa dana tuh dong terbagi baik-baik. Jadi bilang begini, sudah, sekarang barang itu tuh harus bagi rata semua di kita tiap kakak, supaya kita semua juga dapat. Baik, begini ada cerita mob satu lagi. Ini ada nenek satu jual ayam. Nenek ini sutua tapi nenek juga nenek gaul, jadi nenek jalan jual ayam tapi pakai celana panjang, celana jeans. Nenek jalan pegang ayam begini. Anak-anak muda satu rombongan dong pas lewat pintu depan. Anak-anak lagi tukang main-main sabung ayam ini. Anak-anak aja orang, tapi bukan semua. Anak-anak muda dong bilang begini, nenek bisa beli ayam kah? Nenek bilang, bisa tuh, kenapa jadi? Nenek harga berapa kah? Nenek bilang, murah saja, harga biasa. Anak-anak pun penasaran, iya nenek harga biasa tapi berapa? Nah, iya sudah, kambah 100 sudah. Belum pikir-pikir, wah ini mahal juga ini. Nenek sambil pegang ayam begini, nenek bisa turun kah? Nenek bilang, bisa. Nenek kasih turun ayam, tinggal ayam lari.